Kalau ingin terakhir duduk, itu nomor satu di halaman depan. Kalau kertas, halaman depan. Nanti ditulis di kertasnya. Nama. Terus di bawahnya alamat. Tulis itu. Bawahnya riwayat. Atau sebelum diberikan, diberikan ringkasan siapa diri Anda. Satu balik, satu paragraf. Habis itu, riwayat pendidikan. Riwayat peker. Kemampuan, betul ya diri. Nah, saya usul adik-adik bikin riwayat hidup. Siapa di sini yang belum pernah bikin riwayat hidup? Pernah semua ya? Insya Allah pernah semua. Saya usul titip ya. Pak Yai kalau boleh tugasin Pak Yai bikin riwayat hidup. Siap ya? Bikin riwayat hidup. Tapi saya ingin adik-adik semua bikin riwayat hidup tahunnya bukan tahun 2023, tahunnya 2043. Bayangkan Anda sekarang berada di tahun 2043, lalu apa riwayat hidup Anda di tahun itu? Rumahnya di mana? Pekerjaannya apa? Yang dikerjakan apa? Itu tulis di situ. Sudah pendidikan dari mulai 2025 sampai 30 apa? 30 sampai 35 apa? Itu kerjaannya. Sebetulnya Anda tulis itu, saya ingin Anda menyiapkan rute perjalanan masa depan dalam bentuk Wahid Isnani Salasa. Pak Anies, boleh ya Pak? Ya, Bapak, sebentar saya mundur sedikit. Oke. Bapak, boleh hari ini tanggapannya ada ya, rangkaian kegiatan apa? Gini, saya ini rasanya seperti reuni kembali ke Darul Kolam. Terus saya tiba di sini memberikan kuliah umum ketika sebelum saya masih di kampus. Karena ketemu lagi dengan para pengasuhnya dan senang melihat Darul Kolam sudah makin berkembang, makin maju, dan santrinya makin banyak, pengelolaannya makin baik. Jadi tadi silaturahmi, kemudian ada kesempatan untuk bicara dengan para santri. Saya titip beberapa pesan kepada mereka untuk bersiap menyongsong masa depan sehingga mereka jadi pemenang di zamannya. Tadi ada obrolan internal, itu kira-kira nasihat dan doa apa aja nih Pak yang didapatkan untuk pasangan Amin Pak, khususnya Pak?
ya ingin agar kesempatan untuk pendidikan itu setara antara pendidikan umum, pendidikan keagamaan, supaya ada kesetaraan, kesetaraan di dalam fasilitas, kesetaraan di dalam penganggaran, kesetaraan dalam kesempatan belajar, kesetaraan dalam beasiswa, itu kesetaraan itulah isu yang utama. Oke, Pak. Untuk kelompok santri, kira-kira pesan Bapak apa dari pasangan Amin ini, Pak? Ya. Kelompok santri bukan hanya di daerah El Kolam, Pak, tapi santri-santri lain yang ada di Indonesia, Pak. Ya, jadi tentu rajin, tekun, dan kesempatan untuk maju berkembang itu terbuka. Insya Allah itu yang menjadi prioritas kita juga, memberikan kesempatan lebih banyak dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk program-program untuk pendidikan tinggi, sehingga mereka bisa masuk ke mana saja dan meraih semua cita-citanya. Oke, Pak Anies, boleh dong tanggapannya hari ini Pak Prabowo sama Gibran daftar di KPU, Pak? Boleh? Ya, selamat, alhamdulillah. Gibran, okay. Pak. Ya, Gibran. Terima kasih, ya. Oke, okay, Pak Anies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.